Halo Malaysia, selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Sebelum kita mulakan berita hangat pada hari ini, untuk anda yang baru pertama kali, silalah untuk sudi tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen anda kerana setiap komen anda amatlah dihargai. Berita hangat hari ini daripada channel ini Denyut Nadi Suara Rakyat bergema terus menerus di dalam channel ini. Setiap hari kita membawakan berita-berita terbaru yang pastinya dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Kita akan mulakan berita kita. Satu, dua, tiga. Berita mula sekarang. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi. Berita terkini dipetik daripada sinarharian.com bertarik 8 Ogos 2022 dengan tajuk TLDM mahu kapal tempur bukan kapal peronda. Berita penuh. Sya'alam, Timbalan Presiden Persatuan Veteran Angkatan Tentera Tidak Berpencen Malaysia PVTTBM Kapten Bersara Muhammad Yahya menyifatkan penyelewengan berhubung projek kapal tempur pesisir pantai LCS seolah-olah mempermainkan sistem pertahanan dan keselamatan negara. Menurutnya, akibat daripada penyelewengan terbabit, keperluan tentera laut Diraja Malaysia TLDM tidak diendahkan dan projek LCS yang sepatutnya merupakan reka bentuk kapal tempur Sigma itu diubah kepada kapal peronda Gowin. Teknikalnya, kalau kita tengok surat-surat bantahan Panglima Tentera Laut ketika itu, Tan Sri Dr. Abdul Aziz Jafar telah menolak model Gowin yang dicadangkan oleh Syarikat Busted Naval Shipyard MBNS ini. Tambahnya lagi, Gowin ini kapal peronda yang TLDM mahukan dan menjadi keperluan pada ketika itu ialah sebuah kapal tempur sigma katanya dalam sebuah program bual bicara menerusi siaran di media sosial pada Ahad. Ulas Muhammad Yahya lagi, keperluan TLDM meminta reka bentuk sigma itu adalah bertujuan bagi meningkatkan prestasi dan mutu kawalan keselamatan negara. Beliau berkata, pemimpin seharusnya sedar bahawa persediaan dari aspek aset ketenteraan itu perlu ada meskipun negara berada dalam keadaan aman dan damai. Katanya lagi, kalau kita tengok rekod yang ada, kapal LCS menggunakan model Sigma ini sekarang ia digunakan secara meluas di Indonesia, iaitu Tentera Nasional Indonesia Angkatan Laut TNI AL dan Tentera Laut Maghribi. Katanya itulah sebabnya kenapa TLDM memohon supaya kita juga menyediakan kemudahan ketenteraan yang setara dengan rakan-rakan kita di rantau ini. Tambahnya lagi, sebab kita juga negara yang dikelilingi dengan perairan. Jadi sudah sampai masanya untuk kita memiliki kapal-kapal sebegini, ujarnya. Sekian berita. Salam sejahtera Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Habislah denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kali ini betul-betul habis macam mana Najib Zahid perlu jawab benda ni satu dokumen terbaru yang memang akan bikin pening kepala Najib Zahid H2O wajib jawab ini memang bikin pening kepala belum pun selesai kes Najib Razak belum pun selesai kes Zahid Hamidi malah Najib Razak akan bakal dipenjara pada pertengahan bulan ini kalau dia salah di mahkamah persekutuan. Muncul lagi satu lagi penyelewengan wang berjumlah 890 juta ringgit Malaysia. Aduh, pening kepala. Tuan-tuan dan puan-puan, dokumen yang baru diterima telah diterbitkan di syahbudin.com.net. Kamu boleh cari syahbudin.com.net baru sebentar tadi. 4 Ogos diterbitkan, maksudnya baru tadi. Penyelewengan proyek kapal perang LCS hanguskan sebanyak 890 juta ringgit Malaysia. Najib, Zahid dan H2 wajib jawab. Itulah tajuknya. Tuan-tuan dan perempuan, saya mengalu-alukan nah, tulisan ini sebenarnya sebelum itu saya ingin kongsi dulu siapa yang tulis benda ini. Supaya kamu tahu siapa tulisannya. Oh, panjang betul. Ditu <laughs> ditulis oleh Rafi Siramli. Habislah. Rapizi kalau memang dia keluarkan barang Habis Sebab dia akan keluarkan dengan bukti Dengan segala-gala bukti yang kuku Tak cakap sembarang cakap Tak macam penyokong-penyokong Yang memang sangat suka dengan Najib Razak Duk marah-marah Duk kata-kata di Youtube dan sebagainya Tetapi kalau Rapizi yang kata Memang sekali dengan buktinya Dia beri dengan detail Oke, okay, so Kata Rafizi dalam tulisan dia Saya mengalu-alukan tumpuan masyarakat kepada nasib prajurit negara Yang secara langsung terkait dengan dana awam Isu ini lebih kritikal berbanding skandal-skandal lain Kerana ia melibatkan pelbagai dimensi multidimensional Seperti nombor satu dia tulis Penyelewengan dana rakyat untuk membina sistem pertahanan negara Yang dianugerahkan terus kepada syarikat yang dikawal oleh tabung amanah yang sepatutnya menjaga kebajikan prajurit. Nomor dua, apabila proyek dan dana diselewengkan bukan saja tabung amanah mengalami kerugian, sistem pertahanan negara turut terdedah kepada pelbagai risiko apabila kelengkapan dan persenjataan menjadi lapuk dan ketinggalan zaman. Nomor tiga, mangsa seterusnya ialah prajurit yang terus dipinggirkan dan tidak terbela. Sedangkan jika berbilion ringgit yang diselewengkan melalui perolehan proyek-proyek pertahanan ini tidak berlaku, uang itu boleh digunakan untuk memberi Elaun dan pension yang lebih baik kepada prajurit. Hari ini, pengerusi jawatan kuasa kira-kira awam atau PAC yang berhormat Wong Kahwo mengeluarkan kenyataan mengenai dapatan-dapatan PAC yang meneliti pengendalian projek Littoral Combat Ship ataupun LCS yang telah berlautan sejak tahun 2011 yang lalu lagi. Untuk makluman semua orang, orang ramai, proyek yang dianugerahkan secara terus pada tahun 2011 ini telah menelan belanja sebanyak 6 bilion setakat tahun 2020, tetapi satu kapal perang pun belum disiapkan. Mengikut jadwal kontrak, sepatutnya 5 kapal perang telah disiapkan dan diserahkan kepada tentera laut diraja Malaysia TLDM untuk beroperasi. Sebenarnya saya telah mengumpul maklumat dan mengkaji skandal ini sejak beberapa bulan yang lalu atas kapasiti saya sebagai orang awam, tulis Rafizi Ramli. Berikut adalah maklumat penting yang perlu diketahui oleh orang awam. Nah inilah yang Rafizi berikan satu demi satu detail bukti. Pada 16 Desember 2011 Kementerian Pertahanan telah mengeluarkan surat lantikan letter of award atau dikenali sebagai LOA. kepada Western Naval Shipyard Sederhan Berhad BNS untuk membina dan membekalkan enam second generation second generation petrol vessel ataupun SGPV Littoral Combat Ship LCS dengan jumlah kontrak sebanyak 9 bilion. Menteri Pertahanan pada ketika itu yang bertanggungjawab menguruskan projek ini ialah Datu Seri Ahmad Zahid Amidi Presiden UMNO sekarang. Habis. Kerajaan Persekutuan menandatangani kontrak akhir dengan BNS bagi kontrak berjumlah 9 bilion pada 17 Julai 2014. Menteri Pertahanan pada ketika itu yang merundingkan perjanjian akhir ialah Datu Seri Hisamuddin Tun Hussein, Menteri Kanan Kerajaan Gabungan PAS AMNO Bersatu sekarang. Perdana Menteri pada ketika LOE dan kontrak projek ini diselesaikan tidak lain dan tidak bukan adalah Datu Seri Tun, Datu Seri Najib Tun Razak. Kata Rafizi, saya telah mengumpulkan maklumat berkenaan penyelewengan demi penyelewengan yang berlaku sepanjang sedekat projek ini berjalan. Saya akan kembali mendedahkan satu persatu dalam siri ekspos sepanjang bulan Ogos ini seperti yang saya pernah lakukan dalam skandal NFC, 1MDB Tabung Haji dan Felda dulu. Habis. Memang pening kepala Najib Razak, Zahid Hamidi kali ini. Pening memang pening. Saya bermula pada hari ini dengan soalan yang mudah. Ah, Hafizi tanya soalan pertama. Siasatan yang dilakukan secara sedalaman setakat ini menunjukkan bahwa sekurang-kurangnya 890 juta ringgit Malaysia telah diselewengkan daripada projek ini. Baik dari segi penipuan, wang yang dipindahkan kepada pihak yang bertujuan untuk menipu kontrak, duplikasi kontrak dengan tujuan tuntutan berganda dan pelbagai penyelewengan ini. Katanya lagi, saya percaya siasatan dalaman ini telah sampai kepada Hishamuddin Hussein. Sebagai menteri yang menandatangani kontrak dalam tahun 2014, beliau juga menteri yang telah menandatangani perjanjian tambahan supplementary contract pada 31 Mei 2022 untuk menghidupkan kembali projek ini. Sebagai menteri pertahanan yang paling lama menguruskan projek ini, beliau sudah tentu tahu tentang segala laporan dalaman mengenai penyelewengan proyek ini. Kenapa sehingga sekarang beliau tidak mengambil tindakan untuk menangani penemuan penyelewengan berjumlah 890 juta ringgit Malaysia ini kerana tidak ada satu case pun yang dibawa pada pihak-pihak yang dinamakan terlibat di dalam penyelewengan tersebut soalannya. Skandal ini bakal memerangkap AMNO menjelang PRU15 kerana ini akan membuktikan bagaimana AMNO menuju Pakatan Harapan menjual aset negara sedangkan di bawah pentadbiran Amno nomor 1 Rafizi Ramli menulis persenjataan dan pertahanan negara terbengkalai sehingga ketinggalan berbanding jiran kita seperti Indonesia nomor 2 nasib prajurit yang kebanyakannya Melayu diabaikan apabila dana yang sepatutnya dimanfaatkan oleh mereka hangus akibat penyelewengan Saya akan terus mendedahkan maklumat terperinci penyelewengan ini satu demi satu sehingga lah Zahid Hamidi, Hishamuddin Hussein dan Najib Razak bersuara untuk menjawab. Skandal kapal perang terbengkalai ini berlaku di bawah pengawasan dan pengurusan mereka. Wajiblah mereka tampil menjelaskan kepada rakyat. Ditulis oleh Rafizi Ramli, Timbalan Presiden Keadilan bertarik 4 Ogos 2022. Tulisan ini bukan saya yang kata, tetapi tulisan ini ditulis 100% oleh Rafizi Ramli, orang yang telah bertanggung jawab mengeluarkan skandal 1MDB. Sehingga Najib Razak di dalam kasus SRC International Sdn. Berhad dipenjarakan 12 tahun dan dikenakan denda 210 juta ringgit. Adakah dengan penyelewengan baru ini yang didakwa penyelewengan oleh Rafizi ini akan membuatkan ketiga-tiga mereka pula dalam bahaya yang amat besar. Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Untuk mendapatkan berita yang lengkap, kamu boleh layari sahbudin.com.net bertarik hari ini 4 Ogos 2022 dengan tajuk penyelewengan Projek kapal perang LCS hanguskan RM890 juta Najib Zahid dan H2O wajib jawab. Kita jumpa lagi.